Nomor 3. Tentukan hasil dari, nah, ini kalau ada pembagian dan penjumlahan, ini pembagian atau perkalian didahulukan. Ya. Jadi ini tetap apa adanya ya. Bagian atas dulu kita kerjakan. Nah, ini 8 ya dibagi min 2, ini hasilnya min 9. Ya, ditambah sekarang 5 kali 15. 5 kali 5 itu 25, tulis 5 nyimpan 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang 6 dibagi 3 dikali 5,5. 6 dibagi 3 bisa dilakukan dulu ya, 6 dibagi 3 itu 2 kali 5,5. Nah, seperti ini. Ya. Langsung juga boleh ya. Ini di atas kita selesaikan dulu baru yang bawah. Yang di atas ini 75 dikurangi 9. Ini berarti 66. Ya. 66 dibagi 2 kali 55 2 kali 5,5. 2 kali 5 ini adalah 10. Berarti ini 11 ya. 11. Ini 0,5 dikali 2 kan 1, tambahkan jadi 11. Nah, 66 dibagi 11 adalah 6. Tanya cantik ya hasilnya. Baik, ini pembahasan untuk nomor 2. 3 ya.